Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di dalam Keep Talking atau Kang EF Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang debat antar calon wakil presiden yang sudah kita sama-sama saksikan. Ada banyak cara untuk membahasnya, tetapi izinkan saya membahasnya dengan cara saya. Saya ingin melihatnya dari perspektif seorang konsultan political marketing yang sekaligus warga negara. Bahasan saya tidak akan merujuk pada pemihakan saya. Ada banyak orang yang membahas debat dengan basis pemihakan. Sah-sah saja, karena ini kompetisi. Tetapi saya tidak akan menggunakan cara itu. Saya tidak memihak pada 01, 02, atau 03, tetapi saya akan gunakan pisau atau kacamata dari seorang yang terbiasa mengelola kegiatan debat antar kandidat. Saudara-saudara, kita sudah menyaksikan debat antar calon wakil presiden. Di panggung kita saksikan Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin, Gibran Raka Buming Raka, dan Profesor Mahfud MD. Perdebatan dalam Pilpres kali ini adalah bagian yang sangat penting dari pemilihan langsung yang kita selenggarakan sejak tahun 2004. Tradisi debat menjadi tradisi baru di dalam kontestasi politik kita. Juga berkembang dalam pemilihan kepala daerah. Sebetulnya tradisi debat bukan tradisi baru. Di pondok pesantren, terbiasa para santri berdebat. Bahkan, perdebatan itu dilembagakan, antara lain misalnya dalam Ba'tsul Masail. Ketika para santri atau para kiai harus membuka-buka kitab kuning untuk memperdebatkan satu soal secara sangat serius. Ada beberapa ciri debat. Yang pertama, debat tergantung levelnya. Yang kedua, yang terpenting dari debat sebetulnya substansi. Tetapi cerita menjadi berbeda sejak tahun 1960. Ketika Presiden John F. Kennedy dan Richard Nixon, dua calon presiden Amerika, berdebat untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan presiden di Amerika dan dalam sejarah pemilihan-pemilihan pemimpin di berbagai tempat. Perdebatan lewat televisi pertama kali tahun 1960 ternyata menegaskan ketika tampil di layar bukan hanya substansi yang penting. Yang juga penting adalah penampilan. Yang juga penting adalah gimmick. Yang juga penting adalah cara membawakan diri. Itulah yang harus kita lihat ketika kita menonton debat. Tentu saja saya tidak berharap semua orang jadi konsultan politik. Tetapi gimmick, bahasa tubuh, cara berdebat, cara menampilkan diri, cara membawakan diri adalah hal-hal yang sangat penting yang akan diresapi, diterima, dan direspon oleh semua pemilih dengan kapasitas mereka masing-masing, dengan cara pandang mereka masing-masing. Begitulah saudara-saudara, debat dalam pemilihan presiden berlangsung dari waktu ke waktu. Ada sejumlah catatan yang bisa kita buat. Misalnya, ketika pertama kali debat dilakukan dalam pemilihan presiden pertama, maka yang kita saksikan adalah suasana yang sangat unik tersaji di hadapan calon pemilih di Indonesia. Saya masih ingat pada waktu itu dalam debat pertama, Pak Prabowo Subianto berhasil dipancing emosinya oleh pertanyaan Pak JK tentang hak asasi manusia dan penanganannya. Maka kemudian suasana debat menjadi sangat berubah karena Pak Prabowo sempat terbawa emosi. Itulah yang saya bilang tadi, bahwa yang terpenting di debat memang substansi. Tetapi soal penampilan diri kerap kali juga perlu dihitung. Dalam debat-debat berikutnya kita juga mencatat beberapa kejadian. Seperti misalnya, dalam perdebatan di 2014 itu, Hatta Rajasa sempat menyebut istilah secara keliru dalam pertanyaannya, semestinya Adipura yang disebut Kalpataru. Maka dengan telak, calon wakil presiden dari sisi di seberangnya, Pak Yusuf Kalla, kemudian mengatakan tidak bersedia menjawab karena pertanyaannya salah. Itu sangat telak dalam perdebatan. Kita akan lihat apakah ada kejadian-kejadian khusus dalam debat antar calon wakil presiden. Itulah yang nanti akan saya bicarakan. Mohon sabar, saudara-saudara. Ada kejadian-kejadian lain yang juga bisa kita catat. Seperti misalnya, pada saat Pak Jokowi sudah menjadi incumbent dan langsung berhadapan dengan Prabowo sebagai kontendernya, kompetitornya untuk kedua kali,
maka suasana berubah. Kepercayaan diri Jokowi meningkat karena penguasaan masalah setelah jadi presiden lebih dari 4 tahun. Dan sementara pada saat yang sama, Pak Prabowo tidak berubah posisi. Maka bahasa tubuh seorang presiden dengan bahasa tubuh seorang penantang kita saksikan di panggung debat. Pada saat Pak SBY pertama kali tampil dalam perdebatan di 2004, maka kita saksikan misalnya Pak SBY tampil dengan percaya diri, menguasai masalah, dan penuh kata-kata yang ditimbang dengan baik. Salah satu sebab kenapa Pak SBY pada waktu itu unggul adalah karena dalam perdebatan itu Pak SBY tampil dengan baik sebagai calon presiden yang akan bisa dipercaya oleh banyak calon pemilih. Ada juga kejadian ketika Pak Yusuf Kalla tahun 2009 tampil sebagai calon presiden. Seperti halnya Gibran, Pak Yusuf Kalla keluar dari podium berjalan-jalan ketika bertanya atau menjawab. Kelihatan paling rileks dibandingkan dengan semua kandidat. Tetapi pada saat yang sama, ternyata para pemilih atau sebagian pemilih berkomentar setelah itu bahwa Pak Yusuf Kalla seperti kurang memahami tata cara menjawab, kurang menghargai kawan debatnya atau lawan debatnya. Kemudian dikaitkan dengan iklan Pak Yusuf Kalla yang menggulung lengan bajunya seperti hendak menantang. Jadi kadang-kadang ada soal-soal yang seperti sepele, tapi kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh pandangan yang beragam dari para pemilih. Cukup sudah saya kira pengantarnya, mari kita bicara tentang debat antar calon wakil presiden. Yang pertama, saya tadi sudah bicara level. Pada level calon wakil presiden, perdebatan memang bukan soal teknis. Soal-soal teknis tidak juga jadi bahan atau standar. Saya juga ingat, pernah satu kali dalam perdebatan pemilihan presiden Amerika, seorang calon presiden, Jimmy Carter, ditanya tentang kebijakan ekonomi dengan pertanyaan yang lumayan teknis. Apa jawaban Jimmy Carter? Kata Jimmy Carter, jika nanti saya jadi presiden, saya akan kumpulkan sebanyak mungkin ahli ekonomi Amerika dan saya akan rumuskan kebijakan dengan teknis-teknisnya yang terbaik untuk rakyat Amerika. Begitulah orang berdebat pada level itu. Jadi ketika ada perdebatan antar calon wakil presiden yang membawa-bawa perdebatan pada level yang tidak pada policy, pada level yang sangat teknis, bahkan berbicara soal definisi, memang itu persoalan serius. Saya bukan memihak mereka yang mempersoalkan ini karena tidak mendukung Prabowo Gibran, bukan. Tetapi sebagai orang yang terlibat sejak awal pemilihan presiden, sekalipun tidak secara langsung, saya merasa bahwa soal-soal semacam ini masih harus kita dudukan terus. Lalu kemudian, ada lagi soal yang lain. Ketika orang berdebat, lalu kemudian menampilkan dirinya dengan bahasa tubuh tertentu, maka kadang-kadang substansi tenggelam oleh gimmick bahasa tubuh itu. Dan menurut saya, itulah salah satu kejadian penting dalam debat antar calon wakil presiden. Ini terjadi ketika Gibran merespon Gus Imin maupun Gibran merespon Prof. Mahfud MD. Tapi puncaknya adalah ketika dengan bahasa tubuh tertentu yang berlebihan menurut hemat saya secara pribadi, Gibran memperlihatkan sedang mencari-cari jawaban yang diberikan Prof. Mahfud atas pertanyaannya. Menurut saya, ini persoalan penting dalam debat. Dan memang benar saja, ketika kemudian orang seperti Alisa Wahid mengomentari dengan mengatakan kita harus membedakan antara bersikap kritis dan tegas atau merendahkan dan melecehkan. Soal yang bukan substansi, sesuatu yang sebetulnya kosmetika, ketika kemudian ditampilkan secara keliru, itu bisa fatal. Siapapun akan terkena hukum ini, Gibran ataupun yang lain. Saya pun mendapatkan respon dari sejumlah pihak karena saya bergaul cukup banyak dengan komunitas-komunitas Nahdlatul Ulama, salah satunya dari komunitas NU. Salah satunya mengatakan sedih, yang lain ada yang mengatakan marah karena ternyata bagi mereka, di mata mereka, Mahfud MD dan Gus Muhaimin adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian mereka mengatakan mereka tidak terima karena tokoh NU dilecehkan. Saya tidak ingin menyudutkan Gibran, tidak. Yang ingin saya katakan adalah kita harus belajar dari apa yang terjadi. Dan pada level ini, pada level panggung sebesar ini, perdebatan memang akan dibawa kemana-mana, termasuk soal etika berdebat.
tata cara berdebat, bahasa tubuh yang layak, dan seterusnya. Saya kebetulan pernah terlibat dalam beberapa debat secara langsung. Ketika Jokowi Ahok misalnya berkontestasi untuk pemilihan gubernur Jakarta 2012, saya terlibat untuk ikut mempersiapkan debat. Ketika Jokowi JK menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada 2014, saya anggota tim debat. Dan ketika Anies Sandi maju dalam Pilkada Jakarta 2017, saya adalah ketua tim debat Anies Sandi. Tim debat adalah bagian yang sangat penting. Jadi, mereka yang menyarankan segala sesuatu yang sifatnya gimmick tetapi kemudian kontraproduktif, menurut saya harus berpikir ulang untuk mencari cara yang jauh lebih layak secara elektoral, lebih layak juga secara etik. Dan ini menurut saya bisa menjadi salah satu tantangan besar yang serius bagi mereka yang ingin memenangkan kontestasi, apalagi yang sekompetitif pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden di 2024 ini. Saya sering mengistilahkan Indonesia itu siklus pemilihan presidennya ada siklus 5 tahunan dan 10 tahunan. Setiap 5 tahun Indonesia itu demam. Setiap 10 tahun Indonesia kejang-kejang. Ini periode kejang-kejang, yaitu ketika pilpres tanpa incumbent. Biasanya kompetisi jauh lebih tinggi dan karena itu kemudian lebih ketat. Persaingan untuk merebut suara, dukungan, persaingan elektoral amat sangat krusial. Saudara-saudara, menurut saya salah satu hal yang juga penting untuk dicatat adalah siapa yang sebetulnya disasar oleh mereka yang berdebat. Dilihat, ditilik, didengar dari closing statement, Gibran dan Prabowo amat sangat ingin merebut suara dukungan pemilih muda, pemilih Gen Z dan pemilih milenial. Jangan keliru, banyak orang yang secara salah hanya merumuskan mereka sebagai kaum mager, orang-orang yang malas gerak. Ada ciri-ciri positif lain pada kalangan ini. Salah satunya, diam-diam mereka itu adalah pendukung otentisitas. Mereka senang apa yang mereka lihat adalah apa yang mereka dapatkan. Mereka tidak suka dengan sesuatu yang dipupur oleh kosmetika yang terlalu tebal sampai akhirnya yang asli tidak kelihatan dan mereka tertipu karena mendapatkan sesuatu yang palsu. Otentisitas buat generasi ini penting. Ketika kita mempersoalkan botol minum yang dari plastik misalnya, ada dua soal di situ bagi milenial yang kritis. Nomor satu, jangan-jangan botol minum plastik itu adalah bagian dari recycle dan reuse yang sekarang ini menjadi komitmen dari banyak industri. Saya tidak pro produk-produk plastik atau tas plastik. Tetapi menurut saya tidak ada pilihan selain melakukan recycle dan reuse secara sangat masif. Kalau itu bagian dari itu, ya memang harus ada yang menggunakan plastik. Tetapi dengan catatan, itu bagian dari recycling dan reusing. Yang kedua persoalannya adalah, jangan-jangan yang bersangkutan sendiri juga menghadirkan botol plastik dalam kegiatan-kegiatannya selama kontestasi. Kalau itu yang kemudian dilihat oleh pemilih, maka gimmick itu memukul balik. Maka gimmick yang semacam itu akan menyebabkan justru kritik akan kembali ke alamat si pengirim untuk mengutip kata-kata yang umum di kalangan tukang pos. Saudara, satu hal lagi, mengatakan bahwa seseorang mencontek dari satu nama yang menjadi tim dari orang itu, dari kandidat itu, juga bisa jadi persoalan serius. Karena tidak ada kandidat yang bekerja sendirian. Semua kandidat punya tim. Semua kandidat punya tim debat yang mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan mungkin ada yang berlatih dengan cara menghafal. Mungkin saja. Lalu kemudian mengkritik pihak yang lain setiap kali menggunakan teks. Menurut saya, hal-hal yang semacam ini harus ditampilkan hati-hati dalam debat. Sebab boleh jadi sebetulnya setiap orang adalah pencontek kalau maksudnya adalah berdiskusi dengan timnya. Karena tidak ada pemimpin yang bisa sendirian. Indonesia tidak memerlukan superhero. Indonesia tidak memerlukan orang besar yang akan menggendong Indonesia sendirian kemana-mana. Inilah penutup saya. Indonesia memerlukan orang-orang
yang sanggup bahu-membahu bersama dengan yang lain membawa Indonesia bersama-sama ke tempat yang kita tuju, tujuan agung kita. Negara adil makmur, demokratis, terbuka. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan para penonton debat, para pemilih Indonesia, sekarang ini tampaknya siap untuk memanggul Indonesia bersama-sama dan tidak memerlukan orang atau siapapun yang berlaga sebagai superhero yang dengan sendirian dia bisa mengendalikan Indonesia. Bukan itu hikayat demokrasi. Saudara, itulah yang bisa saya sampaikan. Barangkali akan saya lanjutkan di lain waktu supaya saya bisa masuk ke hal-hal yang lebih detail. Sementara itu saja dulu. Saya Ef Saifullah Fatah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.